Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok anjing liar sedang berjalan mencari mangsa. Anjing liar, hewan sosial, dia akan berburu bersama-sama. Seekor anjing liar sedang melihat waterbug. Dia memberi sinyal pada teman-temannya untuk mengejar waterbug. Waterbug menyadari bahwa ada bahaya mengancam. Dia harus tinggalkan tempat itu. Terjadilah kejar-mengejar. Waterbug tak mau jadi santapan anjing liar. Dengan sekuat tenaga, dia harus lari dengan cepat. Anjing liar mengejar dengan berkelompok, sehingga waterbug harus cari cara agar selamat. Salah satunya cara, dia harus terjun ke air. Pada dasarnya, waterbug penghuni semak belukar dan sabana di sepanjang sungai, danau, dan lembah. Karena kebutuhan mereka akan padang rumput dan air, waterbug tidak dapat mentolerir dehidrasi dalam cuaca panas. Dan karenanya mendiami daerah yang dekat dengan sumber air. Dengan terjun ke air, anjing liar tak bisa taklukkan waterbug. Di video berikut, anjing liar juga mengejar waterbug. Anjing liar Afrika ini berlari dengan kecepatan 60 km per jam hingga 1 jam untuk mengejar mangsanya. Anjing ini adalah pemburu yang sangat efektif, dengan 60% perburuan berakhir dengan pembunuhan yang berhasil. Waterbug harus berjuang dari kepungan anjing liar. Anjing liar Afrika mempunyai gigitan 317 per square inch. Setiap kelompok anjing liar mempunyai anggota 20 sampai 30 ekor. Sangat kecil kemungkinan waterbug bisa selamat. Tidak butuh waktu lama untuk taklukkan waterbug. Akhirnya, anjing liar berhasil taklukkan waterbug. Sekian dari Predator Says. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.